Saudara, seorang WNA asal Pakistan terpaksa berurusan dengan polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat setelah kedapatan melakukan pencurian. Sebelumnya, pria asal Pakistan tersebut melakukan pencurian dengan cara menghipnotis korbannya. Setelah sempat bebas berkeliaran, WNA asal Pakistan ini ditangkap pihak Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Kelapa Gading. WNA berusia 37 tahun itu ditangkap saat bersembunyi di salah satu apartemen di Kelapa Gading. Atas perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolres Metro Jakarta Pusat dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, aksi pelaku terekam CCTV di salah satu warung di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku berpura-pura belanja serta menukar uang di warung tersebut dan menghipnotis pemilik warung. Di hadapan polisi, pelaku yang saat beraksi bersama anak dan istrinya itu mengaku nekat mencuri karena faktor ekonomi. Di lokasi penangkapan di salah satu apartemen yang berada di Kelapa Gading, di sana juga kami menemukan barang bukti berupa sarana yang digunakan untuk membawa ataupun menyimpan uang yang diambil oleh pelaku pada saat pelaku berbelanja atau berpura-pura belanja di kios.